Oke, kita akan ke Bandung sekarang. Saya nyobain kemarin itu rujak colek. Terakhir saya akan ajak Anda ke Bandung. Ini salah satu makanan yang mama suka buat juga di rumah. Jadi ini adalah rujak colek. Kita akan masak sambal untuk rujak. Let's start cooking now. Jadi cabai rawit sama cabai merah, kita mix dengan peanuts. Peanutsnya digoreng dulu ya, jangan lupa. Terus gula merah. Terus air asam. Jadi harus ada asam-asamnya. Nah. Oke, tiga nih. Sip. Oke, to check. Ini boleh tambahkan water sedikit ya. Oke. Ketep saus. Sudah sempurna. Terus kita akan tuang ke sini. Oke, nah kita akan butuh bengkuang, kita slice, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Oke, dan saya ada ukuran yang bikin saya tahu. Oke. Terus kita trimming. Oke, nah rujak ini simple banget. Saking simpelnya itu selalu bisa bikin kapan aja, dimana aja. Saya yakin di rumah, di kantor, ini salah satu cemilan yang digemari juga. Jadi saya sharing how to do it. Oke, nah ini buahnya udah di slice, sausnya juga ready, kita akan plating sekarang.
Rujak Coel, ready to serve now. Ah, ini dia nih. Rujak itu harus manis, pedas, dan asam. Jadi buah-buahnya ini memberikan rasa asam juga, dan harus balance semuanya. Dengan taburan pistachio akan berbeda rasanya juga. Oke, so this is from Bandung. Tapi ada yang spesial lagi hari ini, jangan lupa yang mau dapetin goodie bag bantal ini, lucu banget, empuk, buat bobo enak banget. Pokoknya ini bisa dibagikan asal ikutin kuis yang di bawah ini. Oke, terima kasih udah nonton Chef Table. Semoga kedepannya kita akan trip ke bagian Nusantara yang lain. Thank you so much. I'll see you again on Chef Table. Sampai jumpa lagi di next one. Keep smiling and keep cooking.